Sebelumnya saya juga bingung dengan pemberitaan di luar. Iya. Yang dibilang saya egois hanya karena masalah resepsi, saya mengajukan gugatan perceraian. Padahal itu enggak seperti itu. Padahal seharusnya saya yang nanya balik. Kenapa cuma gara-gara masalah resepsi dia menjatuhkan talak sama saya? Jadi dia menjatuhkan talak saat itu. Bilang apa dia pada saat itu? Kamu masih ingat kata-katanya? Dia bilang kalau ayah sama ibu tetap mengadakan resepsi, kita selesai sampai di sini. Kamu ikut orang tua kamu dan aku ikut orang tua aku. Dia membela orang tuanya, masa saya gak boleh membela orang tua saya? Apa salah saya membela ayah sama ibu saya? Yang cuma pengen ada resepsi yang sederhana, itu pun mintanya di rumah. Tidak di hotel yang megah, di gedung, itu enggak sama sekali. Dan kita cuma pengen kehadiran mereka aja.